Sky, 'cause you're a sky full
I don't care, go on, tell me.
spiritnya. Jadi cerita dari lagu ini yang kita ambil itu. Selamat malam dan selamat datang di acara Konser Watch From Home episode 1. Perkenalkan, saya Rion dan saya akan menjadi MC pada konser malam hari ini. Gimana kalian selama di rumah aja? Semoga kalian baik-baik aja ya dan tetap menjalankan aktivitas sesuai dengan protokol. Nah, sesuai dengan nama konser kali ini yaitu Watch From Home, penonton juga akan menyaksikan konser ini dari rumah karena adanya pandemi. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting, kita tetap bisa nonton konser online di rumah aja yang pastinya, yang dapat membantu pandemi ini untuk cepat tuntas. Nah, konser Watch From Home ini sebenarnya apa sih? Konser Watch From Home adalah konser virtual yang diproduksi oleh mahasiswa Conservatory of Music UPH, peminatan PAPM, yang sedang mengambil kelas lab produksi pertunjukan. Jadi, yang mau bikin acara-acara seperti ini, bisa banget langsung masuk ke peminatan PAPM. Sebelum konser secara daring ini dimulai, ada beberapa peraturan yang ingin kami tegaskan. Pertama, kehadiran akan ditunggu hingga 15 menit setelah acara dimulai. Setelah 15 menit, kehadiran mahasiswa tidak akan dihitung untuk CA. Kedua, mahasiswa yang ingin mendapatkan CA, mohon untuk mengikuti konser melalui platform Zoom saja. Ketiga, mahasiswa yang ingin mendapatkan CA harus mengirimkan pesan pribadi atau private ke CA Submit dengan format nama, underscore name, underscore angkatan, underscore peminatan, underscore PA, di saat konser mulai, pergantian lagu, dan juga di akhir konser. Keempat, mahasiswa juga diharapkan untuk melakukan screenshot setiap memasukkan data. Mohon untuk screenshot saat slide lagu sedang ditampilkan. Kelima, dimohon untuk menjaga ketertiban dan memperhatikan kode etik mahasiswa saat memberi komentar di ruang chat Zoom pada saat acara berlangsung. Yang keenam, mahasiswa dilarang keluar dari jendela Zoom saat konser berlangsung dan wajib untuk mengaktifkan webcam. Mahasiswa yang keluar dari jendela Zoom atau mematikan webcam akan dinyatakan tidak hadir. Terakhir, mahasiswa dilarang untuk makan, tidur, dan juga mengobrol dengan orang lain saat acara berlangsung. Oke, sebelum menyaksikan penampilan pertama, aku mau tanya dulu nih sama Jason, salah satu member dari Runaway. Ada nggak Jason? Permisi, punten, Jason. Halo. Oke, ada Jason ya. Jason, aku dengar-dengar kamu pada malam hari ini bakal membawakan satu karya original kamu ya? Mungkin ya, kamu bisa ceritakan sedikit tentang karyanya? Oke, thank you Kak sebelumnya. Ya, jadi mau ceritain sedikit aja tentang single. Jadi ini tuh single keempat aku pribadi. Nah, single ini tuh adalah single yang dibuat sebenarnya awalnya nggak sengaja sama teman-teman yang hari ini tampil juga. Cerita lucunya adalah dari lagu ini, salah satu teman saya itu mengalami yang namanya jatuh cinta. Nah, jadi salah satu sahabat saya ini jatuh cinta dia, jadi dia bilang sama saya waktu itu, "Jess, mau bikin lagu?" Begitu dia pinjam keyboard saya. Begitu dia tiba-tiba main chord yang enak ya. Terus saya bilang, "Wah, ini enak nih lagunya." Akhirnya kita produksi dan ya puji Tuhan lah ya, dalam 2 hari itu kita beres sampai post production-nya gitu. Karena teman saya ini benar-benar lagi jatuh cinta banget gitu, Kak. Wah, mantap. Berarti emang kalau kalian semua mau cari semangat, intinya jatuh cinta. Tapi ya siap-siap sakit hati aja kalau jatuh cinta. Jadi kayak ya ada senengnya, ada nggak senengnya juga. Ini buktinya jatuh cinta bisa bikin orang bikin lagu, kan hebat gitu ya. Oke, makasih banyak ya Jason. Sama-sama Kak, thank you Kak. Pada malam hari ini, Runaway akan membawakan 3 lagu, yaitu Jatuh Cinta oleh Jason Timothy, itu tadi tuh Jatuh Cinta, Attention Charlie Puth, dan juga Bahasa Kalbu alias lagu cinta semua. Jadi untuk kalian yang mau gegalau, inilah malamnya.
tanpa berlama-lama lagi, ini dia, Runaway. Halo semua, pada kesempatan kali ini, saya Jason Timothy Jopi, mewakili teman-teman saya yang hari ini akan tampil. Saya beserta teman-teman adalah saya sendiri, Dea, Joel, Kenny, Rainer, dan Luis akan membawakan 3 buah lagu. Lagu pertama adalah lagu original saya sendiri yang berjudul Jatuh Cinta. Teman-teman bisa cek lagu ini yang tersedia di semua digital platform. Langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia, Jatuh Cinta. Pertama, aku berjumpa dengan dirimu. Di depan mata ada sesuatu di dalam hati yang membuatku jatuh cinta. Saat ku melihat kedua matamu, ku merasa ada yang beda. Saat ku menatap senyummu, dunia tak tersisa. Ada sesuatu di dalam hati yang membuatku jatuh cinta. Saat ku melihat kedua matamu, ku merasa ada yang beda. Saat ku menatap senyummu, dunia tak tersisa. Thank you.
Hai guys, hai semuanya. Perkenalkan nama gue Joel. Di lagu yang kedua ini, gue sebagai vokalis dan bassist. Di lagu kedua ini, kami akan membawakan lagu Tension dari Charlie Puth. Kami ingin membawakan lagu ini tuh karena menurut kami lagu ini tuh sangat asik, sangat enak banget buat dimainin bareng teman-teman, buat ngejam bareng, gitu-gitu deh. Sama lagu ini sih didengerin di mana aja itu asik banget gitu, karena mempunyai beat-beat yang bisa bikin goyang santai gitu lah. Terus kebetulan keyboardis kami juga udah membuat aransemennya dan belum sempat dipublish juga. Dan akhirnya kita buat aransemen yang versi band dan akhirnya kita mempunyai kesempatan buat mempublishnya di sini gitu. Akhirnya biar nggak kelamaan, langsung aja persembahan dari kami, Attention from Charlie Puth. Enjoy guys. Throwing that all on my knee, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Going round, going round, going round every party in LA, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. Oh, I know the trend is coming, but if you regret, it got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on ya. What's you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just had the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. All on my name, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. Baby, another way, another way, another way. Right here standing face to face, you already know, already know, already know that you want. Oh, regret, you
got me thinking about when you were mine. You just want attention. You don't hold my heart. Maybe you just got the thought of me and someone new. Yeah, you just want attention. I'm from the start. You're just making sure I never get by you. Hai, jadi ini lagu terakhir dan kali ini kami akan membawakan lagu Bahasa Kalbu dari Raisa dan Titi DJ. Selamat menikmati. Satu terkasih ku lihat di sinar matamu, tersimpan kekayaan batinmu. Di dalam senyummu ku dengar bahasa kaummu. Di benakku dan aku kan mengiring bersama di setiap langkahmu. Sure.
Oke, mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk Runway. Yeay. Jadi dari Runway kita belajar kalau cinta itu indah, cinta itu bahagia, tapi ya intinya cinta itu bahagia aja lah untuk saat ini ya. Jadi kan kita belum tahu, kalau belum ngerasain ya belum ngerasain, nggak apa-apa. Jadi terima kasih Runway. Penampilan yang kedua ada Violeta Charlin dari Angkatan 2020. Nah, untuk konser ini, Vio akan bermain biola dan membawakan lagu pop Jadi Kekasihku Saja oleh Kesha Lefronka. Sebelum mulai, aku juga mau tanya-tanya nih sama Vio. Ada nggak Vio? Vio. Halo, Kak. Oke, ada Vio. Halo juga, Vio. Nah, aku mau nanya-nanya dulu nih sama Vio. Vio, selama pandemi kegiatannya ada apa aja nih? Aku selama pandemi paling ya nge-cover lagu, ngulik lagu, nonton film. Main Among Us lah. Among Us. Nah, tuh hati-hati juga tuh Among Us. Jangan-jangan bisa, siapa tahu dapat cinta juga tuh dari Among Us. Yeay, cinta mulu. Okay, berarti kamu yang penting ini ya, yang penting apa sih bahasanya? Bukan kreatif, ya itu intinya kamu banyak kegiatan lah, aktivitas bagus, gak apa-apa. Nah, terus aku harus dengar-dengar main sama orang lain juga ya? Sama siapa ya hari ini kamu mainnya? Iya, Kak. Harusnya sama Tania, Kak. Oh, sama Tania ya. Berarti hari ini kamu main berdua sama Tania. Tania nanti kalian berdua ngapain? Kamu kan main biola. Tanianya? Tania nyanyi, Kak. Oke, Tanianya nyanyi. Oke deh, terima kasih banyak ya, Vio. Sama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan Vio dan Tania. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan dulu untuk Vio dan Tania. Hore. Keren banget, mantap. Aku sekali lagi mau mengingatkan, untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan CA, bisa langsung mengirimkan pesan secara pribadi ke CA Submit. Dan jangan lupa untuk menyalakan webcam-nya, jangan dimatiin. Oke, oke. Berikutnya, ada Helmi Hardiko, yang adalah mahasiswa peminatan classical performance dengan major biola. Helmi pada hari ini akan memainkan dua lagu. Yang pertama adalah Glazunov's Meditation in D Major Opus 32, karya untuk biola dan piano. Karya ini dibuat tahun 1891 dan menjadi karya yang cukup populer untuk dimainkan di recital atau angkor pada abad ke-20. Karya ini juga memiliki melodi yang tenang dan indah, didasari oleh tema romantik yang dapat didengar di permulaan dan menggunakan seluruh jangkauan biola sambil diiringi oleh harmoni yang sangat indah. Lalu lagu kedua berjudul My Memory oleh Ryu yang ada di film Winter Sonata dan juga series dari Korea Selatan, yaitu Endless Love. Pada lagu pertama, Helmi akan diiringi oleh Anna Kim, dan yang kedua akan diiringi oleh Marcella Winata. Mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk Helmi Hardiko. Thank you.
Oke, terima kasih banyak Helmi. Mantap Helmi. Nah, penampilan selanjutnya kita ada Wilhan Valerian dari angkatan 2020 juga nih. Banyak yang angkatan 2020 benar. Wilhan akan membawakan lagu yang kalian semua pasti udah tahu. Judulnya yaitu Pur Elise dari Beethoven. Tapi dengan pembawaan yang berbeda. Nah, Wilhan ada nggak? Ya, ada Kak. Halo Kak. Halo semuanya. Nah, itu dia Wilhan. Wilhan, aku mau tanya nih, inspirasi kamu dari membuat aransemen ini apa sih? Awal-awal sih karena nonton itu ya, Beethoven Virus ya, yang dari aransemen dibikin electronic music dari lagu Pathetic Sonata dari Beethoven. Jadi saya kepikir kenapa nggak coba-coba di Pur Elise. Jadi ya gitu sih. Berarti kamu terinspirasi dari series ya, series atau film, terus jadinya kamu pengen coba sendiri juga. Iya, iya. Mantap. Oke. Okay. Terima kasih Wilhan. Sama-sama Kak. Nah, tadi yang kita sempat dengar lagu-lagunya yang mellow, galau pada saat Helmi main, sekarang kita akan mendengar yang sedikit apa ya? Ajep-ajep dikit lah ya. Oke. Okay. Kalau gitu langsung aja kita saksikan Wilhan Valerian. Mantap, berikan tepuk tangan untuk Wilhan Valerian. Terima kasih banyak, Wilhan. Oke, penampilan terakhir untuk konser pada malam hari ini dengan aliran pop dan jazz, ada Nicholas Deo dari angkatan 2020. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih ke Nicholas. Nicholas hadir gak? Hadir. Oke, ada Nicholas. Kamu pada malam hari ini bakal tampilin lagu kamu yang judulnya It's Okay Not To Be Okay ya? Iya. Oke, mungkin kamu bisa cerita sedikit tentang It's Okay Not To Be Okay ini, inspirasinya apa, karena apa, gitu-gitu. Iya, jadi tujuan saya awalnya nulis lagu ini soalnya kayak gimana, kayak saya mau kirimin suatu message positif gitu loh. Jadi, karena kan kebanyakan orang cuma tahu It's Okay Not To Be Okay dan titik gitu. Padahal menurut saya kalimat itu belum selesai sebenarnya. Makanya saya bikin lagunya untuk nyelesain kalimat itu. Jadi, It's Okay Not To Be Okay, tapi it's not okay to stay that way gitu. Nggak apa-apa untuk sedih atau kita down, tapi jangan terlalu lama di situ. Maksudnya itu gitu. Oke, mantap. Sungguh filosofis banget ya. Terima kasih banyak, Nicholas. Sama-sama. Tuh, jadi gue mau ngomong apa ya? Kok gue jadi lupa gara-gara filosofis banget.
Tuh, jadi kalian misalnya kalau lagi nggak oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jangan kelamaan nggak okenya. Kalian harus seneng-seneng juga, harus bahagia juga. Iya nggak? Kalau kalian sakit hati, nikmatin aja sakit hatinya. Yang penting akhirnya happy. Amin? Amin. Oke, jadi Nicholas Deo hari ini akan membawakan lagu It's Okay Not To Be Okay. Lagu dan juga rearrangement dari Don't Know Why, Norah Jones, dan Best Part, Caesar featuring her. Selamat menyaksikan! It's a brand new day. The sun is coming out today. I've got something great. So please remember this one day. Let's go. It's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. It's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. So just be happy all day. Life is short, so be depressed all day. Thank you.
Terima kasih banyak, Nicholas Deo. Hore! Nah, dengan penampilan dari Nicholas Deo tadi, berakhir juga konser Watch From Home episode 1 pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua penampil yang sudah menampilkan sebaik mungkin, dan juga untuk semua yang sudah nonton. Terima kasih banyak yang sudah nonton, yang sudah hadir juga. Maaf jika saya ada kesalahan tutur kata, dan sampai bertemu di Watch From Home episode 2. Bye-bye! Strength in your teeth, washing the weight of your pockets so deep. Only you're a world away, somewhere in the crowd.